Jangan lupa subscribe ke SM Collector dan tekan butang bell. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dan selamat datang ke channel Grandmaster V97. Kali ini saya akan bawa anda kepada barang nostalgia, iaitu Digital Monster version 20. Okey, Digital Monster version 20 adalah remake pada original Digital Monster yang dikeluarkan pada tahun 1997. Dan juga Digital Monster 20 version juga meraihkan 20 tahun franchise Digimon. Jadi inilah dia, Digital Monster version 20. Okey, cerita ada logo yang meraihkan 20 tahun Digimon dan dikeluarkan oleh Bandai pada tahun 2017. Okey, kat belakang tu ada gambar Zubamon, di mana merupakan kemunculan pertama dalam Digital Monster version 20. Okey, kita dah mulakan untuk membuka. Okey, kita dah bawa keluar blister dan inilah dia. Inilah dia, Digital Monster version 20. Jadi kita letakkan sebelah pembantu saya, iaitu Ayana Mirai. Dan kita tengok apakah isi dalam kad itu. Okey, so ini kad dia. Ada instruction manual. So instruction manual dalam bahasa Jepun, tapi ada translation. Boleh tengok dekat description di bawah. Anda juga boleh ambil manual instruction daripada US version, di mana mereka juga rilis US version untuk Digital Monster version 20. Okey, jadi ini yang kita dapat, card, blister pack dan juga instruction manual dan juga satu Digital Monster version 20. Okey, mari kita tengok apakah yang ada di dalam Digital Monster version 20 ini. Okey, di dalam Digital Monster version 20 ada Digital Monster version 1 sampai 5 dan juga boleh membeli 2 ekor Digimon sekaligus. Oh ya, tak lupa ada beberapa eksklusif Digital Monster yang boleh di unlock dengan melalui battle, copy dan juga berhubung dengan 5 orang yang ada Digital Monster version 20 yang sama dengan berbeza nama. Oh ya, tak lupa Digital Monster version 20 ada menggunakan 4 warna, iaitu original brown, original navy blue, yellow dan juga grey. Selain itu ada 3 eksklusif Digital Monster version 20, iaitu Alpha Moon Color, Omega Moon Color dan juga Zuba Moon Color. Okey, jadi ini adalah stat untuk Digimon anda, di mana ada nama, berat dan umur yang dipaparkan. Seterusnya kita akan pergi kepada Onaka, iaitu lapar. Okey, untuk elakkan Digimon anda lapar, anda kena bagi makan dan penuhkan hati dia. Kedua adalah strength ataupun Kinryoku. Jadi anda kelasi Digimon anda sehingga penuh hati dia sendiri.
dan sekiranya anda tidak lakukan juga akan menyebabkan chemistry. Terakhir sekali ialah Doryoku. Doryoku ataupun effort dalam bahasa Inggeris, di mana merupakan satu fashion baru di mana untuk mengetahui paras mana usaha anda untuk memboleh di jemaah anda. Terakhir sekali ialah Taidoku, iaitu DP. Okey, sekarang kita pergi kepada food, iaitu makanan. Saya anda tahu. Okey, di situ ada ESA, iaitu daging, dan juga protein. Protein boleh digunakan, tapi seelok-eloknya tidak digalakkan. Okey, sekarang kita pergi ke training. Okey, dalam Digital Monster Version 20 ada dua type of training, iaitu single training dan juga double training. Di mana single training anda melakukan training yang seperti version 2 dan selebihnya daripada version lama, dan double training di mana anda boleh training dua dijemur anda sekaligus seperti version 1. Dan juga kegunaan utama dia ialah untuk menaikkan strength dan juga effort. Kita akan pergi ke arah Colosseum. Okey, Colosseum adalah fungsi baru kepada Digital Monster version 20, di mana anda perlu battle dengan orang lain dan juga untuk menaikkan ratio supaya anda boleh dapat memenuhi requirement, especially untuk perfect level. Oh ya, ada dua kategori, iaitu single dan juga tag. Okey, kita pergi pada sleep. Okey, sekarang anda boleh jaga atau tidurkan dia. Waktu tidur mereka adalah dalam pukul 11 malam, dan kalau waktu mereka bangun adalah pukul 7 pagi. So, anda boleh tidurkan dia untuk menaikkan DP anda sehingga habis. Okey, kita pergi pada album. Okey, dalam Digital Monster version 20 ada fungsi baru, iaitu album, di mana anda boleh rekod Digimon anda yang anda bela. So, anda perlu kumpul sebaik mungkin, menjaga sebaik mungkin untuk unlock beberapa egg jika anda kumpul Digimon sebaik mungkin dalam album. So, itu adalah requirement dia. Antara yang akan di unlock adalah Rakumon dan juga Slydramon. Okey, kita pergi pada battle pula. Okey, battle ada dua kategori, iaitu 20s dan juga other ataupun sonda. So, untuk 20 kita ada dua kategori pula, iaitu single battle dan juga tag battle. Untuk other pula, sebenarnya other ini ada fungsi untuk battle dengan device dan juga V-pad yang lama. Maknanya Digital Monster 20 Anniversary ni compatible dengan hampir semua Digivice dan juga VPN yang lain. Okey, kita pergi pada copy. Copy juga adalah satu fungsi baru di mana anda boleh copy Digimon orang lain, iaitu daripada Digital Monster version 20, tujuan utama dan untuk Jogress. Dan juga fungsi untuk menghantar dan juga copy daripada online, dan juga boleh unlock X sekiranya lepas requirement. Okey, itulah saya punya review untuk Digital Monster 20 Anniversary Version. So, memandangkan maksud untuk dari opinion saya ialah Digital Monster 20 Anniversary Version sebenarnya satu nostalgia dan juga satu pengalaman yang menarik bagi saya, kerana saya memang training untuk dapat satu Digital Monster 20 Anniversary ni. Alhamdulillah dapat satu, dan memang satu pengalaman yang cukup menarik. So, saya harap anda semua bergembira. Kalau ada sebarang cadangan dan juga komen, sila komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Grandmaster V97. InsyaAllah akan ada banyak lagi konten-konten Digimon related, ACG dan juga Hobby Shop Review. Bye-bye.